Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit. Ini istilahnya udah lama ya, karena rilisnya itu beberapa bulan yang lalu. Dan untuk modnya ini adalah Jetbus 3 MHD dengan menggunakan livery Subur Jaya. Dan di sini yang spesial adalah ini tanpa selindang ya. Jadi ini non selindang dan juga sudah menggunakan model ini ya, model livery atau apa ya istilahnya, topi generasi keempat. Jadi untuk pandangannya jauh lebih luas dan juga lebih enak lagi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung saja kita review. Nah, ini dia untuk penampakannya. Tuh, jadi keren banget ya. Jadi nanti untuk pandangannya jauh lebih mantap. Apalagi di sini tanpa selindang, jadi untuk pandangannya akan lebih leluasa lagi ya. Tuh, keren banget pokoknya ini. Untuk livery-nya ini statusnya adalah free limited group ya. Jadi buat teman-teman kalau udah memiliki dari modbus ini, itu tentunya sudah satu paket dengan livery-nya gitu ya. Oke, langsung aja kita review ya. Karena ini modnya belum pernah kita review. Ini dia untuk lampu dekatnya, juga menghidupkan dari lampu interiornya. Tuh, ini dia lampu interiornya. Jadi sudah mantap. Dan ini dia lampu jauhnya. Ini lampunya sudah custom ya, jadi berwarna biru ini proyektornya. Dan untuk wipernya di sini terdapat 3 ya. Satu di atas dan dua di bawah. Untuk bukaan pintunya, sliding door dan juga swing standar bus pariwisata. Lalu kita cek untuk bagian buritan. Untuk bagian buritannya kurang lebih standar. Dan di sini lampu ratingnya juga sudah mengikut dari lampu sennya yang ada di grill mesin ini. Strobonya juga berfungsi untuk sen juga. Lalu kita cek untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya itu seperti ini ya. Ini bukan apa ya, pandangannya itu agak ke atas bukan. Namun karena posisi topinya ini agak ke bawah, melengkung ke bawah gitu ya. Jadi untuk pandangannya seperti ini teman-teman. Jadi ya ini bukan efek kurang ke bawah atau gimana, emang seperti ini gitu ya. Untuk bagian tombol-tombolnya, kalau MHD ini agak kelihatan lebih kecil ya dibandingkan dengan SHD yang lebih agak besar gitu ya, karena mungkin perbedaan settingan juga. Dan MHD ini fun fact ya, untuk rilisnya itu dulu MHD dibandingkan yang SHD. Ini MHD yang saya maksud adalah MHD yang generasi terbaru. Entah ini generasi ke-5 atau ke-6 gitu ya. Ya pokoknya segitu. Ini terdapat beberapa macam, salah satunya adalah yang pariwisata. Itu juga ada teman-teman. Nah, untuk animasinya kita cek ya. Untuk anim pertama adalah suspensi udara. Kedua adalah Vexedo ya kalau nggak salah. Ya, kedua adalah Vexedo. Jadi Vexedo dan juga ini lampu alis ya. Ketiga adalah bukaan. Nah, di sini untuk bagasinya dan juga kapasnya sudah bisa terbuka ya. Nah, karena mod ini adalah model, jadi untuk mesinnya sudah menggunakan model 3D ya. Jadi sangat cocok sekali buat teman-teman kalau memiliki PO eksklusif gitu ya, yang ingin pandangannya jauh lebih leluasa, ini mungkin cocok sekali buat teman-teman ya.
apalagi pandangan ke depannya kan sangat enak sekali ya. Tuh untuk pandangannya seperti ini ya, buat mengemudi di bagian dalam. Jadi ya mungkin butuh penyesuaian gitu ya, karena kalau bodi-bodi bus sekarang itu interiornya agak lebih besar teman-teman, jadi mungkin harus ada penyesuaian. Oh ternyata nggak bisa ya lewat sini. Oh iya nggak bisa teman-teman. Ini kita harus ke lurus ini. Untuk AC-nya ini menggunakan model Denso ya. Untuk AC-nya ini. Jadi bukan model yang lain, Thermo atau Zhongzi bukan. Kalau Zhongzi itu dari ASK FM itu yang ini ya, Jetbus 5. Itu ada Zhongzi-nya. Kalau seperti Jetbus 3 ini kebanyakan Denso ya. Kalau XZD atau yang sejenisnya itu menggunakan Thermo. Dan ini menggunakan Denso ya, bukan Zhongzi. Karena bentuknya itu berbeda teman-teman. Namun kalau saya itu sekarang itu lebih suka ke Zhongzi ya, karena bentuknya ini lebih panjang dan juga lebih beda dari yang lain gitu ya. Kalau Thermo kan agak kependek gitu ya, jadi seperti itu. Dan ini kita berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tanjano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Musid Maria.